Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, long weekend tingkat pengunjung atau wisatawan di objek wisata Waduk Jatiluhur Purwakarta, Jawa Barat meningkat. Selama libur panjang, tingkat pengunjung bendungan air terbesar di Indonesia tak henti-henti dipenuhi para wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Seperti inilah suasana objek wisata Waduk Jatiluhur saat libur panjang tiba. Tiap hari, objek wisata air ini terus dipadati wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Di kawasan ini, pengunjung dapat menikmati pemandangan waduk terbesar di Jawa Barat, yakni di pantai sebelah timur. Mereka bisa duduk-duduk dengan menggunakan tikar ataupun makan bersama dengan keluarga. Tak hanya itu, pengunjung juga bisa bermain air di wahana waterboom, serta anak-anak bisa bermain sepeda air bila mereka memiliki keberanian. Ada juga wahana kapal pesiar dan perahu nelayan yang bisa mengantar mereka berkeliling danau. Anak famili tentu juga memanfaatkan tempat-tempat wisata. Salah satu tempat wisata yang sangat menarik di daerah Purwakarta adalah Jatiluhur. Rama Tirta Jatiluhur. Bukan hanya Jatiluhur yang menjadi sasaran para wisatawan saat libur panjang tiba. Namun di kota budaya ini, ada beberapa destinasi wisata yang tak kalah menarik, yakni Cirata, Situ Wanayasa, dan beberapa tempat lainnya yang kerap disambangi para wisatawan. Dari Purwakarta, Ade Ahmad, Kemuning TV melaporkan.